بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا الطبعي محفوظة معنى segala hak-hak mencetak kitab ini terpelihara deh. Sebab tu orang tanya ulama, nak kita boleh copy tak CD orang buat, VCD orang buat agama, kemudian jual tanpa kebenaran? Ulama jawab haram. Makan tu makan haram. Tak cari kita tanya tu. Nampak? Lepas tu kita nak beritahu malam ni, oleh kerana banyak sangat cetak bepok CD kita ni, CD kita ni bukan buat biti. Ha. Dulu kita boleh derma untuk 4 buah madrasah, 500 satu madrasah. Sekarang 100 pun payah. Sebab cetak bepok. Nampak? Neh. Ha. Jadi banyak sangat di Kuala Lumpur ni pun paling banyaklah macam-macam orang buat CD kita ni. Eh, jadi kita beri izinan kita kepada syarikat Ilyas Salam ni yang buat CD Ustaz Kazim. Nampak? Ha? Dia saja yang menjual yang original mula pada malam ini. Nampak? Neh. Ha. Bukan kita nak menega benda budak. Neh. Ha. Macam-macam company mari jumpa saya suruh sign. Sain je, pai siri aku pakai. Sain kita payah apa sain? Nah. Tapi kena fikir, bukan kita nak cari dunia. Nampak? Tapi dah tengok banyak sangat jualan-jualan ni nyaknya ke budak-budak penjual hak original dak laku. Nak main pakai kopi-kopi-kopi, jadi kita beri kepada Ilyas Salam saja yang keluar CD VCD kuliah Ustaz Kazim. Nah. Yang ambil gambar sekarang. Neh, ah dia gitu. We once had a teacher, a teacher of teachers. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammada rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa zukhrina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa penganjur, para pelajar Universiti Islam Antarabangsa sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini dalam dewan yang begini besar. Dalam sesi tazkirah. Mudah-mudahan usaha kita dan penat lelah kita selama ini untuk menjayakan program ini akan tercatat dalam buku catatan amalan kita sebagai satu amal soleh yang akan kita baca buku itu pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, dan itulah satu daripada saham akhirat kita. Dan susahnya kita pada malam ini sebenarnya akan membangkitkan lagi semangat kita untuk terus berjuang untuk menegakkan agama, untuk menyampaikan dakwah kepada semua umat manusia supaya semua manusia dapat masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi program pada malam ini diberi tajuk Ilmu Antara Kerjaya dan Amanah Agama. Hidup kita sekarang berada pada alam dunia, alam syahadah. Kita ada empat alam, kata setengah ulama lima alam. Dulu kita duduk dalam alam rahim, sebelum itu kita duduk dalam alam arwah, sekarang kita duduk pada alam syahadah, alam dunia. Nanti kita akan sampai transit yang terakhir, alam akhirat. Setengah ulama dia tafsirkan lagi, sebelum alam akhirat bermula dengan alam barzah. Baik, kita duduk di dalam dunia. Apa dia dunia? Dunia-dunia ni apa yang kita ada sekarang. Sama ada kita ada di planet bumi, planet mushtari, planet apa benda lagi, Pluto, Hadari dan seumpamanya. Dah. Ha, sekarang kita berada di alam dunia. Maka duduk di dalam dunia ini atas arahan siapa? Atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan pada dunia, maksudnya di bumi kita sekarang, manusia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, iaitu membawa hukum Allah, menegakkan tauhid, membawa agama Allah. Maka sekarang kita bersyukur kita termasuk dalam khalifah tersebut. Di antara tugas khalifah, apa yang kita buat pada malam ini, iaitulah untuk menyampaikan ilmu ataupun peringatan kepada manusia semua supaya balik dalam perjalanan balik, jangan lupa kepada akhirat. Kita sebenarnya duduk dalam dunia adalah satu tempat persinggahan, yang di mana dalam dunia ini dua perkara yang kita kena cari. Yang pertama iaitulah akhirat, yang kedua dunia. Ataupun yang pertama dunia, kedua akhirat, dua-dua sama-sama. Dalam dunia inilah kita kena cemerlang pada dua-dua sekali. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Man arada bid dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa nak cemerlang, terbilang gemilang di dalam dunia, maka dia perlu kepada ilmu. Dan siapa nak cemerlang, terbilang dan gemilang di akhirat nanti, maka dia juga perlu kepada ilmu. Jadi ilmu, pengetahuan adalah satu perkara yang sangat penting dalam kita menjadi hamba Allah. Dan dia merupakan satu alat yang akan membantu kita sampai kepada matlamat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Firman Allah yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi hamba-hambaku. Maksudnya, menyusahkan diri menjadi hambaku, mengabdikan diri untuk tunduk dan taat kepada perintahku. Kenapa diberi pesanan bahawasanya kita sekarang berada di dalam dunia, kena cari dua-dua? Kerana lepas daripada alam dunia, masuklah pula kita alam kematian, alam barzah, alam akhirat. Siapa yang mati, dia telah bertemu dengan akhirat. Sebab tu dikata al-maut kiamah. Maut itu kiamat. Mati itu kiamat. Faman mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang telah mati, maka telah berdiri kiamat baginya. Bila mati, tidak lagi ada kesempatan kita untuk mencari kecemerlangan, sama ada dunia ataupun akhirat. Masa inilah dua benda yang kita nak cari. Alhamdulillah, kalau kita muhasabah keadaan diri kita sekarang, duduk dalam nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Nikmat yang paling besar, Allah lahirkan kita sebagai orang Islam. Apa kata kalau kita lahir bukan orang Islam? Belum tentu kita akan masuk Islam. Kita lahir dalam keadaan ayah kita bernama Muhammad, nama Abdullah, bernama Abdul Rahman, bernama Mustafa, seorang Islam. Kita sebagai orang Islam, satu nikmat, nikmat yang sangat besar, nikmat jalal, iaitu lahir dalam keadaan Islam. Maka di mana kesyukuran kita bila Allah lahirkan kita Islam? Tunjukkan kesyukuran kita, yang ini tanda mengenang budi kita, kita tolong agama Allah sampai ke titisan darah kita yang terakhir. Kerana besarlah satu nikmat. Belum lagi nikmat iman, belum lagi nikmat mata melihat, telinga mendengar, kaki melangkah, tangan mencapai, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat suami, nikmat pekerjaan dan seumpamanya. Islam, kita lahir sebagai Islam,
Allahu Rabbi, nikmat yang sangat besar. Lahir Islam tu hebat dah. Sebab tu dikata orang Islam walau fasik dia ni masuk syurga. Walau fasik minum arak. Banyak mana minum? Banyak dalam 30 trailer masuk syurga dia. Kerana dia orang Islam. Betul tak? Itu satu nikmat besar. Kalau kita nak hitung lain, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu nak hitung, mu nak kalkulator nikmat aku, la tuhsuha, kamu tidak akan berjaya. Kalkulator kamu berasak. Kamu tak akan berjaya untuk membilang banyaknya akan nikmat aku. Baru satu kita dilahirkan dalam kalangan Islam. Mak kita Islam, ayah kita Islam, nak sampai 9 bulan wak gi ke hospital. Learning lah. Kalau dulu dia wak gi panggil tok bidang je. Beranak hospital ke tok bidang kampung? Tok bidang. Hospital. Mu tengok. Tak kira lah mana-mana pun. Tak. Yang penting masa kita lahir tu dilahirkan dalam keadaan orang Islam. Leni dulu beranak kampung dulu. Leni canggih tau. Mula tahun 90-an kebanyakan lahir di hospital. Dah. 80-an ke bawah dulu beranak kampung. Sekarang dia tak benar beranak kampung. Kita tanya Messi doktor, dia kata buat apa dah boleh beranak kampung? Dia kata bahaya tangan untuk bidang kotor dan sebagainya. Dah untuk bidang makan sirih. Jadi nak sambut baby apa semua. Ni kita cakap dengan doktor. Doktor tu umur dalam 50-an lah. Akhir-akhir tanya doktor, dah doktor beranak hospital ke bidang? Dia kata, saya untuk bidang juga. Ini sebenarnya ilmu, satu pengetahuan dan satu tazkir. Bahawasanya kamu nak beranak kampung ke, nak beranak bandar ke, hospital ke, beranak tepi jalan ke, Allah telah tetapkan apa, satu minit, satu jam, satu saat, satu hari, satu minggu tidak akan lari daripada ketentuan Allah. Kalau kita kaji-kaji beranak kampung ni, tak ada masalah. Mak kita beranak kampung, ayah kita beranak kampung, beranak tok bidang. Cuma tok bidang ni dia sikit, dia lambat main. Kalau hospital dia derah. Tengok lambat sikit, dia makan ubat. Dia pakai masuk air, derah budak tubik. Benok sikit budak dah pakai pang gitu. Kalau kampung ni dia tengok dah jadi lagi balik dulu, sabar dulu. Tu. Jadi kita lahir dalam keadaan Islam. Allahu Rabbi, satu nikmat yang sangat besar. Ibu juga satu kelebihan, iaitu melahirkan anak. Satu tazkir, kadang-kadang kita tengok kesusahan melahirkan anak. Adakah saja gitu? Tak. Sebut dalam hadis-hadis pahala isteri-isteri atau ibu yang melahirkan anak. Nampak? Ini satu pengetahuan. Pernah tak kita fikir satu minggu atau satu bulan atau setahun sekali je betapa susahnya ibu melahirkan kita? Tak. Kadang-kadang tak terfikir kita. Tak terfikir, tak banyak program kata. Jadi tak ada nak fikir. Dah mati gitu ibu. Benda ni kalau kita kira, kita muhasabah, kita akan jadi satu umat yang cukup kuat. Nampak? Kerana melihat masa lalu. Nampak? Kesusahan orang-orang dulu. Bukan kata dulu yang 2000 tahun dulu. Dulu tu termasuk ibu kita nak melahirkan kita. Ada beranak kampung, tok bidang mari. Subuh tu sakit nak beranak. Tok lelaki start motor pergi panggil. Tok bidang mari pisau. Lohor dah beranak juga. Tok bidang kata kena balik dululah. Pasal tok lelaki amba nak balik dah nak makan nasi. Amba mari semula so. Mari semula so. Tak beranak. Susahnya mak kita zaman dulu nak beranak ke kita. Tak beranak juga. Siapa ke garik tu lah. Tok bidang beranak. Jadi lahir kita dalam keadaan Islam.
azang telinga kanan, khamak telinga kiri. Tak? Ha. Tapi kita sebut kita kaki balah pula. Dia kata betul dah, hak khamak tu hadis hadis dah. Eh. Hak azang tu hadis sahih, balah pula. Bodoh semua. Tak? Ha. Tak usah balah lah. Hadis sahih, bang. Bang azang. Ya? Hadis dah azan dan iqamah tak ada masalah. Tak? Ha. Azan satu nikmat yang besar. Lahirkan dalam Islam, diazamkan kita supaya kita ingat hidup kita berkalimah syahadah. Nampak? Ha, tak ada lah modal hak lain. Kalimah syahadah tu satu pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Hendaklah kamu tahu, fa'lam. Baca dengan mufrad, maknanya wajib, fardhu ain. Tak boleh menjadi wakil bagi 10 orang dalam rumah. Tiap-tiap seorang, fa'lam. Kena tahu, tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diazam di telinga kita. Nampak? Dah budak tu boleh ngaji dah untuk cemerlang dalam kehidupan dalam dunia. Tak lagi nak dipanggil, diasuh, dilatih, diterbiah. Nak ambil tafa'ul, ambil sempurna orang panggil. Supaya bila dia besar, dia akan menegakkan kalimah yang dia mula-mula dengar pada telinga dia. Baru ni ada kes cerita apa? Hak Zizang ni. Cerita apa? Ha? Ha, kaki movie tahu lah. Dah. Ha. Jadi Zizang ni dia telefon. Dia lama dah dia telefon saya. Dia ambil nama orang nombor telefon. Ada orang bagi bocor kat dia. Saya nombor telefon ni sebenarnya tak bagi kat orang pasal sibuk sangat-sangat dah. Tak terlalu sibuk sangat. Ha, tak dan nak jawab telefon kalau bagi kat orang itu. Jadi dia telefon. Mula-mula dia telefon, bukan kes ni, kes lain. Nak kata Zidang ni bagus juga. Bukan kita nak puji dia berlakon tu, tidak. Hak wadah-wadah lah. Dah. Ha. Tapi dia orang Islam, dia saudara kita. Bukan kita nak backup orang Terengganu tau. Ha, kita nak cerita. Nak dengar tak? Ha. Jadi kita tengah drive daripada KL ada kat LPT lembaga LPT lembaga pula dah. Lebuh Raya Pantai Timur. Lembaga saja. Dia pun telefon, "Hello." Ha, hello, kita tengah bawa kereta. Bukan bawa kereta lah, kereta bawa kita. Dah. Ini Ustaz Azhar. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ni siapa? Ni Zizang. Kita kenal dah. Bila sebut Zizang tu, kata Zizang, Zizang mana ni? Kita buat tak kenal. Dia kata Zizang Raja Lawak. Kata Raja Lawak mana satu ni, saya tak kenal. Kita buat main dia. Dia ingat dia kelah sangat. Raja Lawak lah. Ustaz tak tengok ke TV yang cangang Raja Lawak? Eh, saya tak tengok Raja Lawak, saya tengok YouTube je. Dia kata, saya lah Zizang hak Raja Lawak tu. Oh, saya tak kenal. Lepas tu dia kata, malunya aku. Ha, tu bukan kita tambah tu. Ne? Ha, Ali Mutawatir. Jadi dia kata, "Ustaz, saya kawan saya ajak buka karaoke." Karaoke tu lah. Nampak? Ha, nyanyi melolong-melolong ramai-ramai tu. Nak. Ha. Untung dalam RM30,000. Tempat ni memang best. Di KL lah. Tak? Memang best. Dia ajak share. Neh? Ha, RM30,000 keuntungan saja. Allah Rabbi, dengan makan apa semua lah, western apa semua, ada karaoke. Jadi tanya hukum dia macam mana? Boleh? Kalau ustaz kata boleh, saya buka. Ha, ni nak kata bagus buat dia. Nampak? Saya berterang lah, bukan tak boleh karaoke ni. Jadi ketat sangat. Lelaki nyanyi, lelaki dengar. Oh, puan nyanyi, muslimat nyanyi, muslimat je dengar. Kena buat apa benda bilik suku-suku pula. Tak? Lepas tu kena jaga pula, hak pendengar pula. Tak boleh nak main galop gitu begini.
Kata tak kali sudah, ustaz kata gua ni. Rasa-rasa kata tak usahlah. Buat benda lain lah. Nampak? Awak buka kedai baju lah. Nak? Lalah tu dengar kabarnya tak jadi buka karaoke. Nak buka kedai baju. Beli baju daripada Cina, balik jual sini. Hak third party hacker tu. Nampak? Hak kuda tiga pakar duduk tertekuk. Nah? Jadi alhamdulillah. Nampak? Nah, seorang artis. Maknanya dia rojok. Bukan kita pakar tau. Kita cuma nasihat saja. Dia nak hak lebih lagi, tanya orang aling. Kita bukan orang aling, cicak ayang. Nah, jadi nak khabar, itu fenomena. Nampak? Setengah daripada artis-artis kita. Jadi, hak kes ni dia telefon pula. Assalamualaikum. Dia kata, oh, teruk dah saya ni, teruk dah. Berapa pula teruk? Ni lah, ustaz tak tengok cerita atur watching. Minggu lepas. Kata tak tengok atu boceng ke atu apa tak tengok. Kita tak tahu. Kita tengok seratu kat lima. Jadi dia kata dah pendah. Ha? Allah teruk dah saya. Apa orang hentam saya parok lah ni. Teruk lah ni kena hentam. Dah apa, apa pasal? Ustaz kena tengok dulu cerita tu. Nak tengok manalah. Saya nak tengok dulu mana. Tak apalah saya bagi link gini. Tengok dan tolong jawab. Tolong telefon mesej dia balik. Kita pun balik. Di atas link kita pun buka. Nampak? Hak kalimah tu lah. Asyhad, dia tengok. Terkejut atu mari. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammada. Nampak syaitan? Syaitan. Nampak? Jadi ini masalah. Masalah skrip tu se. Nah, pelakon tu sendiri. Pelakon. Nah, nak jadi pelakon. Takkan lulusan pondok. Tak maknanya. Kena ngaji kita. Maknanya. Akidah wasitiyah. Tak. Maknanya memang orang pelakon ni tak tahu benda. Nah, jadi kita ingat bab tu. Tapi nak cerita seorang artis, dia nak tahu benda hukum. Nah, benda ni yang kita nak. Nak ingin mengetahui. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya orang yang tahu jikalau kamu tidak tahu. Dalam ayat ni kata, hendaklah kamu tanya bila kamu tak tahu. Nah, jadi hidup kita sekarang ni hidup penuh dengan pertanyaan. Ni hidup yang dipuji syarak. Sentiasa bertanya. Nah, dalam bab dunia, dalam bab akhirat, kita kena sentiasa bertanya. Sama ada bertanya itu dengan kita cari sendiri dalam kitab-kitab, dengan merojaah kitab, atau bertanya direct. Satu soalan. Supaya kita cemerlang. Nampak? Mana-manalah dalam pelajaran pengajian universiti, IPT, dia mesti ada pertanyaan. Nah, sebab tu saya belajar dengan guru dulu. Guru saya dia benarkan tanya. Bila kita dah mengajar dah, kita pun benarkan tanya. Ada ustaz tu dia mengajar, dia tak benarkan tanya. Pelik kok. Dia tak benar tanya. Tidak benar sebarang soalan. Jadi kita semua soalan boleh tanya. Nah, tak ada masalah. Ambo pandai benar ustaz. Ha, tak mandai sebab soalan, bukan jawapan. Jadi tak ada masalah. Ha? Mau nak tanya bab apa pun, fisiologi ke apa ke, boleh tanya belaka. Belum tentu aku jawab. Nah. Jadi bila kita beri ruang bertanya, nampak sebenarnya inilah untuk menghayati firman Allah Ta'ala. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, hidup sentiasa bertanya. Contoh yang ditunjukkan dalam manakib-manakib ulama, mereka sentiasa bertanya. Lepas tu kita buka ruang. Semua kuliah, kita buat satu jam kuliah, satu jam pertanyaan. Kalau kuliah tu satu jam, setengah jam ya saya baca kitab, setengah jam untuk pertanyaan. Ada orang yang dia pergi tiga bulan pergi dengar kuliah kitab ataupun tazkirah atau ceramah. Kemuskilan dia tidak terbuku. Terlepas. Nampak? Sebab apa? Sebab tidak bertanya. Bab lain, masuk bab lain. Dia masalah waswah mandi junub. Dia pergi ceramah, masalah lain. Tiga bulan kuliah, tak ada sebut bab mandi junub, bagi tak terlepas dia. Duk main gitu dalam air, jiru-jiru, astagfirullah, jiru-jiru, astagfirullah. Jadi kita buka ruang untuk bertanya. Jadi kita, saya sebut ni, pada bakal-bakal, nampak? Yang akan keluar daripada sini, daripada UIA ini, kita bawa benda ni. Nah, beri ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian ataupun menjelaskan kemuskilan-kemuskilan mereka. Nah, sebab kita bawa, kita UIA ni Universiti Islam, bukan Tadika Islam. Nampak? Tadika Islam lain. Pakai piyoh, pakai je Melayu, bagai Tadika Islam. Ni pakai sokok, dia buat gitu.
bukan sekolah rendah Islam, bukan sekolah menengah Islam, universiti. Nampak? Neh, bagi atas. Atas dah top level dah. Jadi kita akan keluar kepada masyarakat bawa benda macam ni. Neh, tapi ingat, jujur di dalam ilmu. Orang tanya kita, bukan pandangan kita, pandangan ulama-ulama. Sebab tu kalau bawa pandangan kita tidak jujur pada ilmu, 10 orang ustaz, 10 hukum keluar. Pening orang kampung. Orang kampung tak pening dah, tak dapat wang isang, lagi pula pening. Itu tugas kita, kita keluar lagi jadi ustaz. Ada yang bukan kelas agama, tak ada masalah, tapi kita bawa juga roh UIA ini dalam kehidupan kita setelah kita berhadapan dengan masyarakat. Sekarangnya orang boleh kenal kita, ni budak budak pengajian Islam ni, budak UIA ni. Pasal apa? Lain, ada janggut sikit, nampak? Dia gitu, ni keluar UIA, Allah, macam ke stongko pesing. Benda-benda ni kita dah jaga, nampak? Jaga nama kita. Jadi beri penerangan kepada masyarakat dan beri ruang mereka untuk bertanya. Saya buat kajian, kenapa kuliah-kuliah kita ramah macam ni, ramah lah, okey lah. Ada kuliah yang 3 orang, 4 orang. Di Terengganu, Masjid Negeri, saya baru cakap tak sampai sebulan lepas raya baru ni dengan imam. Dia, imam ni bekas anak murid saya lah. Dia ni sekolah Arab dulu, Semazar. Sekolah menengah agama Sultan Zainal Abidin. Dia orang mari selalu duduk ngaji nahu, ngaji surah, ngaji balaghah. Lepas tu pergi Mesir, balik sekarang jadi imam. Imam Masjid Negeri. Nah, kita jumpa dia. Kita tak kenal dah. Dulu kecil masa mari. Dia ni besar, pelik juga. Jadi kita kata macam mana keadaan kuliah? Dia kata menyedihkan. Masjid Negeri besar tapi taklah sebesar yang masjid tapak asal kita malam ni. Nah. Saya dimaklumkan masjid kita di hari ini boleh muat 6,000 orang, betul? Masjid Negeri di Terengganu lebih kurang 4,000 orang. Nampak? Kuliah saya di surau. Surau-surau hok paling kecil pun dalam 600-500 orang. Penuh sampai tepi-tepi longkang semayang. Nah, Masjid Negeri, dia punya kuliah, saya tanya, saya tak mau dengar hok tak ramai. Tapi dia cerita juga, paling ramai seorang ustaz tu dia popular sikit, iaitu dalam 40 orang. Masjid yang muat 4,000 orang, 40 orang. Masjid Ladang, masjid besar dekat hospital, dekat kampung saya lah. Masjid Ladang ni ada 18 tiang, sopo ni. Kehadiran 15. Jadi tiang lebih banyak daripada orang. Ini masalah. Jadi kita keluar daripada UIA, benda ni kita kena ingat. Nampak? Kalau ada 5,000 graduate agama, bermakna 5,000 orang ustaz. Biar tak ngajar masjid besar pun, ngajar 2 orang, 3 orang tak apa. Sebab kita khalifah dah. Allah pilih dah. Apa kata kalau kita ngaji konven, balik awal kita. Kalau kita ngaji tempat-tempat lara, tiba-tiba kita duduk dalam base Islam yang paling hebat atas peta bumi Malaysia. Maka bawa lah. Tunaikan kesyukuran yang amat sangat pada Allah. Teruskan perjuangan. Lepas tu ada orang tanya, kenapa, macam mana ustaz boleh jawab semua soalan? Malam ni kita pecah bu. Semua soalan dia kata boleh jawab. Hebat songgoh kata. Dia tak tahu cerita. Jawab memang, semua soalan yang diberi saya jawab. Tapi soalan yang saya baca lah. Soalan yang saya baca slow dulu. Soalan tu saya tak tahu, saya selit bawah meja. Ini cerita dia. Jadi yang kita boleh jawab, kita jawab. Yang kita tak boleh nak jawab, kita nak tebang buat benda. Nampak? Bala boleh kita, boleh dosa saja je. Jadi kita tak jawab. Ni nak kata wallahu a'lam ni. Nampak? Cuma kurang kata wallahu a'lam. Nampak? Tu cerita dia. Jadi nak cemerlang di dalam dunia, dua benda kena ada, agama dengan akhirat. Tak bercampur dan tidak berpisah. Tak capur dan tak pisah. Kita ngaji dunia supaya cemerlang dalam dunia. Bila kita ada akademik kita, adab kata kita dapat pekerjaan. Bila ada pekerjaan, kita ada sumber pendapatan. Bila ada sumber pendapatan,
kita tak minta dengan orang, tak menumpang dengan orang, kenderaan diri. Bayangkan orang yang menumpang orang, Allahu Rabbi. Kenapa? Nah, bukan kes semuanya dengan sebab tidak cemerlang, tapi ada kata nak bila kita nak senang dalam kehidupan di dunia, nak semua kulkulung min indillah, daripada Allah Taala, itu hakikat. Nampak? Hak zahirnya iaitulah kita sendiri kena berusaha untuk cemerlang. Di antara jalan cemerlang pada adat yang diiktiraf oleh ulama-ulama, kita ada ilmu pengetahuan dalam bab dunia, termasuk akademik, dalam bidang sains dan sebagainya. Sebab tu bukan semua orang nak jadi guru agama, bukan semua orang nak jadi fakih, bukan semua orang nak jadi mufti. Kita nak mufti, kita nak pakar hadis, kita nak ustaz, kita nak imam, kita nak al-hafiz, dan kita nak juga arkitek, kita nak jurutera, kita nak doktor, kita nak pilot kapal terbang. Nampak? Semua kita nak. Neh, bagulah satu rumpung masyarakat yang cemerlang. Neh, itu maksud. Jadi nak cemerlang, inilah satu tempat yang dua benda kita kena cari, iaitu dunia dengan akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, semua telah faham benda ilmu dunia, benda akhirat. Ilmu dunia supaya kita mudah hidup di dalam dunia. Ilmu akhirat supaya kita mudah hidup di alam akhirat nanti. Kata ulama dalam bab maksiat sekalipun, kalau nak cemerlang, kena ada ilmu. Betul? Tu nak nyanyi, tu nak jadi penyanyi top dalam Malaysia, yang dibayar satu lagu RM10,000. Satu lagu RM10,000. Bukan semua orang dapat tu kesempatan tu. Nak menyanyi tu, nak Bidu Wanita, satu lagu RM10,000 dia. 8 lagu RM80,000. Nampak? 40% deposit kena bayar dulu. Adakah dia menyanyi tepi-tepi dapur kita dah bayar RM10,000? Tak. Oi, kena mengaji sakang, kena masuk madrasah Fantasia. Nampak? Betul? Ada guru dalam tu, ada guru bagian vokal, tarannum. Faham? Ada guru bagian tariang, ada guru bagian bahasa Inggeris dan semua sebutan, pronoun, nahu dia. Nak? Kiraah dia. Baru tu pun pilih-pilih-pilih pula. Bukan semua dapat first prize. Berapa orang yang tolak beg naik bas? Faham tak? Berapa tolak beg? Tolak beg tidak dapat afandi lebih. Nah, maknanya nak dapat cemerlang dalam maksiat, nak cemerlang dalam berhaka kepada Allah, nak cemerlang dalam buat dosa, kena ada ilmu. Betul tak? Allahu Rabbi. Kena training malam-malam, hafal nak lagu do re mi fa sol la ti do. Do ti la sol fa mi re do. Kena ingat. Nampak? Neh? Hak kampung nyanyi kampung. Dia ada kat kapung-kapung kan? Ada kapung. Taningang nyanyi kapung. Tak? Kalau dekat KL di Taningang dalam TV live tu, tak? Tempat pertama RM50,000. First prize RM150,000. Hak kampung first prize RM200. Nampak tak? Itu penyanyi kapung, rasa ilmu dia sikit. Ilmu tentang vokal dia sikit, ilmu tentang muzik dia sikit. Tu first prize. Yang third prize susu cak teko 3 pok. Nampak? Apa yang membezakan ni penyanyi kampung yang dapat first prize RM300 dengan yang duduk di bandar top label dalam Malaysia dapat RM10,000 satu lagu? Ilmu. Nampak? Ilmu pengetahuan, ilmu tentang muzik. Habis lagu dia akan kaji, dia buat kajian rhythm and blues, rock, jazz, fusion, macam-macam, habis duduk mengaji supaya dia boleh count long, supaya boleh menyanyi di hadapan khalayak ramai walaupun derhaka kepada Allah, umpamanya perempuan yang menyanyi, tapi boleh dekat dengan ilmu naik label atas. Penjenayah nak dapat label atas, nak dapat tinggi label macam gang style, tahu gang style? Propok bank pakai senjata style buatan Swiss, Austria punya. Nampak? Dia orang mengaji bab senjata. Nampak? Kalau peluru ni berapa mm? Kalau peluru ni berapa mm? Tak, mengaji sungguh. Bank macam ni, macam mana kita nak masuk begini? Nak?
dia orang pendapatan 300,000-400,000 satu bulan. Nah, kena tembok mampu pun tu bab lain waktu. Nah, dengan penjenayah kampung. Hok curi selipar. Curi selipar, orang jemur kain batik seluar jin curi. Nah, jual boleh 3 rial beli pe kuda gitu jelah. Nampak? Ah, dengan ilmu. Hak baru ni tak ingat kena tangkap. Nah, pindah wang orang masuk dalam akaun dia daripada luar negara. Seorang daripada Malaysia, 7 daripada luar negara. Oh, cekak ni. Keyboard eh, kata-kata-kata iPad dia kata-kata. iPad tu kata-kata. Nampak? Dia punya akaun orang, dia baca dulu nombor akaun masuk, nah dia pun pindah habis. Berapa dapat dalam masa 2 tahun buat kerja? 300 juta, 200 juta. Apa? Ilmu. Nampak? Ini cemerlang dalam bab jenayah. Nah, jadi nak khabar apatah lagi dalam bab perkara yang dipuji oleh Allah, dalam kehidupan yang diredai oleh Allah. Semua berhajat kepada ilmu. Nak jadi tukang seming, tukang mozek, tukang atap. Nak, dia nak jaga sound system, kena ada ilmu. Kalau tak pandai pasang mozek, kenal tak mozek? Mozek, mozek kenal? Bukan Mozart, Mozart music. Latar tu. Tai. Tai lain. Tai yang besar tu sakit mu. Besar tu tai. Nampak tak? Tak kira pasang tai. Dia ada ilmu. Nak buat seming tu. Kena ada ilmu nak tukang rumah. Tak usah kata nak buat rumah, nak buat gok kambing. Kena ada ilmu. Tak ada gok-gok. Kandang. Orang panggil kandang. Orang tu panggil goat. Goat-goat tu asalnya bukan kambing, kandang. Jadi orang putih dia mari Terengganu. Cerita asal-asal cerita. Jadi dia tengok kambing, nampak? Neh, jadi penjajah lah. Dia berkata, oh, goat. Jadi orang Terengganu ni ingat ke goat tu kandang. Jadi dia pun mula start tu orang panggil, ini bukan goat, ini kambing, ini goat. Jadi goat atau kandang. Nampak tak? Jadi paloh sepakle ni tak sudah. Hak mana si kambing, hak mana si kandang tak tahu. Neh. Tu cerita. Neh. Baik. Kita nak cemerlang dalam dunia. Sebab tu dia ada label, kita gaji kita ada label. Sebab apa dia buat label? Okey, nak jadi office boy, ada SPM. Nak, orang ni dia nak diploma. Orang ni dia nak apa benda degree. Orang ni master boleh minta kekosongan ni. PhD baru boleh minta kekosongan ni. Dalam satu jabatan dia gaji dia tak sama. Pendapatan dia, pengarah, timbalan pengarah, gawai takbir, sisi, pengani, office boy, jaga JKK. Ada macam-macam ada. Orang ni gaji 6,000, orang ni 5,000, ni 4,000 setengah, ni 3,700, 2,800, 2,200, 1,700, 1,600, 1,800, 1,200, 800. Nah, mengikut akademik masing-masing. Hal ni kita nak faham. Dah kenapa tak bagi gaji sama? Kerana tugas dia lain-lain. Orang yang lulus SPM tak boleh nak buat kerja-kerja diploma ni. Contoh, neh, orang yang lulus, orang yang tahap dia boleh buat kerja kerani, tak boleh nak buat kerja timbalan pengarah. Sebab tu kalau mesyuarat pengarah-pengarah dalam Malaysia, nak office boy tak pernah masuk. Kerani tak pernah masuk. Kerani kata, saya nak masuk kok, saya nak mesyuarat kok. Tak boleh, ni pengarah-pengarah saja. Tak ada, saya jabat ni juga. Tak boleh sebab dia punya pengetahuan. Nampak? Neh, pengetahuan pengarah-pengarah tentang apa yang ada dalam jabatan bawah kementerian lain.
dengan apa yang dia tahu oleh kerani dan seumpama ni. Ha ni kita buat contoh. Mana dalam kehidupan kita, nampak? Nak cemerlang, akademik kita kena lebih. Nah, ha, walaupun begitu, jangan kita fikir bila kita akademik tinggi, kita mesti bergaji tinggi, itu tidak. Nampak? Neh, ha, tak mesti gitu. Neh, sebab sekarang pun orang bisnes. Neh, kalau nak hebat kena bisnes. Kalau 80-an dulu, ha, siapa makan gaji bagus. Nah, ha, best dia makan gaji. Tapi masuk era 90-an, orang nak lebih, nak mewah, nak kaya, bukan dengan makan gaji lah. Ya, ha, dengan bisnes. Tak ada masalah. Kita cari ilmu bukan kait dengan gaji dan pendapatan kita. Tak ada. Inilah peluang kita nak cari ilmu. Seorang budak dia nak pergi Mesir, ngaji Mesir. Dia ngaji 3 tahun. Ha? Buat degree di sana. Dia kata dengar kabar di sana sekejap saja mengaji. Masuk kuliah Azhar tu, kelas dia daripada pukul 8 pagi habis pukul 11 pagi. Sekejap saja. Lepas tu petang-petang banyak duduk saja. Kita kata ambil peluang. Eh? Ambil peluang duduk di sana bertemu dengan ulama-ulama. Eh? Ambil peluang. Sebab walaupun yang kita mengaji luar tu nak tak masuk dalam kita punya degree. Nampak? Tapi ni kesempatan yang Allah beri kepada kita. Lepas tu rebut kesempatan sebelum kesempatan itu berlalu. Nah, orang yang telah lepas zaman sekolah, dia rasa rugi masa sekolah tu tak sekolah molek-molek. Dia mesti lagu tu. Orang duduk dalam universiti, habis zaman universiti dia akan rasa ruginya. Aku tak skor paling tinggi dalam universiti. Nampak? Jadi kita akan terasa rugi. Seorang guru kita, nama Ustaz Mat Ibrahim. Dia ni dulu mengaji Mesir tahun 70-an, Al-Azhar. Dulu kalau tak lulus, dia reting. Sekarang tak boleh reting dah, get out. Tahun tu balik, tak ada orang nak bayar mu punya yurang. Eh? Dia reting, dia duduk di Kaherah 18 tahun. Dulu dia penterjemah di TV3 untuk rancangan Jejak Rasul. Sekarang tak ada. Eh? Penterjemah. Eh? Dia ambil kesempatan reting, dia reksa tak apa, reting. Dia mengaji luar dengan Tok Syekh. Dia boleh duduk 18 tahun. Sehingga dia boleh kenal segala benda dalam bahasa Arab mengatasi orang Mesir. Dia naik teksi, orang Mesir tak ambil tambang dengan dia bila dia bercakap Amiyah Mesir. Nah, orang Malaysia tapi Amiyah first grade. Nampak? Eh? Tulang-tulang dalam tubuh orang ni dia boleh sebut dalam bahasa Arab. Semua tulang. Padahal dia tak mengaji bab tulang pun. Dia ambil kesempatan. Nah, ini benda ni kita nak sebut. Ambil kesempatan. Di mana saja kita duduk, kita mengaji sungguh-sungguh. Kita ambil kesempatan sungguh-sungguh. Nah, ha, sebab kita nak cemerlang dalam dunia dengan akademik kita, dengan pengetahuan kita, kita pandai tu, pandai ni, maka kita tidak lagi perlu menumpang pada orang lain. Rasulullah kata, sebaik-baik rezeki, sebaik-baik rumah, sebaik-baik keadaan, mencukupi. Apa makna cukup? Tak menumpang orang. Tak cemerlang dalam akademik, tak ada ilmu, tak pandai benda. Nak kerja boroh, nak beli rumah, tak mampu. Numpang, duduk rumah ayah lagi, duduk rumah mak lagi. Nak kahwin, nak kahwin, hak comel-comel, tak mampu lah. Main 3-14 ribu. Nak, cari hak cak-cak ayam ni lah. Nampak tak? Bila kahwin, numpang rumah, mertua. Masalah, numpang. Siapa pernah numpang rumah kan? Pernah hidup numpang? Susah. Weh, susah. Nak buka baju duduk ruang tamu, tak boleh rumah orang. Nah, kita duduk rumah sendiri lain, panas buka baju. Nah, duduk rumah orang boleh buka baju. Masuk dalam bilik. Dalam bilik, kalau nak duduk luar, tak boleh. Kena pakai baju. Itu periknya numpang. Dengan sebab sana ya. Nah, bila ada peluang untuk belajar, kita tidak cari sungguh-sungguh. Bukan saja ilmu akademik, tapi ilmu kemarahan hidup supaya kita cemerlang dalam mencari rezeki Allah yang banyak di atas muka bumi. Dengan bisnes ke apa ke? Nampak? Panah nak duduk luar, nak okey baju tak? Akan baju, kaji meja, cara bodoh dengan panah. Dah. Umar nampak umar tu tua. Siapa mak punya lah bila nak nyewa sendiri ni? Perik kat selinga kita dengar. Main mak tua tanya bila nak nyewa. Nah, tu baru panah duduk luar susah dah. Hak bagian mandi pula. Nah, ha. Nupang rumah tu tua, natu waswah. Ha. Dah jenis waswah ni pukul nak mandi junub kopak lagi masuk dalam bilik air. Nah, sahaja aku mandi junub mengadap kiblat.
Nah. Nah, jadi tok tua mari nak pergi sembahyang subuh duk main gitu, dengar saja-saja ai. Berak dah menantu aku ni. Nah. Mak tok tua kata pukul 4 tadi masuk dah bang. Tak sudah lagi. Ni pukul 6:30. Orang komak dah. Sembahyang jemaah. Tok bila ada andi lagi. Nampak pasal apa? Pasal natu waswas. Numpang punya pasal Allah. Allah sembuh. Nah, akhir 7:15 baru habis mandi. Keluar. Kecuk habis tubuh natu kecuk. Nampak? Waswas punya pasal. Neh? Ha. Benda buluk. Kaki pun tukar. Okey. Pukul 7 suku natu baru tubik bilik air. Nampak? Numpang punya basah. Masuk tok tua. Tok tua waswah juga. Pukul 11 baru habis. Hanya basah. Ha, tu. Jadi kalau kita ni tidak numpang dengan sebab kita ada pendapatan sendiri. Kita boleh berkerjaya. Nampak? Orang pula boleh tumpang. Ha tu kita nak. Hidup bukan numpang orang. Orang tumpang. Manfaat besar daripada kita. Sebab tu kita peluang yang ada. Kita umur masih muda. Nak? Nah? Ha, carilah ilmu dunia sebanyak mungkin. Nampak? Niat sebagai ibadah. Niat untuk rezeki yang halal. Jadi ibadah. Kalau tidak, tak niat. Time belajar, tak mau belajar. Suruh sekolah, tak mau sekolah. Akhirnya, tak tahu benda. Ikut kerja ada. Nak orang lain boleh 50 riyal sehari. Kita boleh 8 riyal sehari. Numpang macam tak niat. Nak buka baju. Nak, kalau dah kuruh, takkan nak buka baju. Tidur, umur tua. Gamak. Lain body kata macam amba ni. Nak, kita tengok orang-orang pandai-pandai. Ilmu bisnes. Tapi jangan nipu orang. Kenapa? Dia cemerlang dengan sebab dia ada pengetahuan. Ada orang ada modal tapi tak pandai bisnes. Lingkup ambil modal. 300 ribu jual tanah tu. Saka leceng. Apa? Ilmu tak ada. Ilmu. Kenapa? Yang menaikkan kita pada level di atas. Nah, begitu juga dengan akhirat kita. Nah, ulama' mengkategorikan 4 perkara kita kena ada. Untuk sampai kepada Allah. Yang pertama iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga amal. Yang keempat ikhlas. Kenapa? Iman paling penting. Tak ada benda dah. Kata seorang ulama sufi, kalau orang ambil di akhirat kek gi pahala semayang aku tak kisah. Orang ambil pahala puasa aku tak hal, tak ada hal lagi. Jangan ambil iman aku. Kenapa? Sebab dengan iman ni lah kita masuk ke dalam syurga Allah. Tak ada iman, tak ada maksud. Walaupun semayang pagi petang tunggang-tunggik ni macam paderi. Oh paderi hebat. Nak? Tak kahwin. Sister. Tak nikah. Nampak? Boleh syurga? Tak dapat. Innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyriki fi nari jahannama khalidina fiha. Nampak? Kapi Yahudi Nasara. Tak kira hebat lagu mana pun. Nampak? Beribadah. Atau penyembah-penyembah berhala. Kekal di dalam api neraka Allah. Kita iman. Iman je lah. Dan beriman, alhamdulillah. Macam kita khabar pada awal tadi. Walaukan fasiqah, kata ulama, dakhalal jannah. Sekalipun fasik, tempatnya syurga. Batu maha sekali iman. Batu dia ada ilmu tentang iman. Dah kalau kita ngucap dua kalimah syahadah, kita tak beriman lagi. Beriman dah. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan dia mengisbatkan makna, dia faham dan dia yakin dengan makna kedua ni, orang ini telah iman kepada Allah. Orang ini telah Islam di sisi Allah. Dah kenapa pula ulama-ulama buat pula kitab-kitab panjang lebar tentang akidah, tentang i'tiqad, tentang sifat-sifat Tuhan, ilmu tauhid, ilmu iman, panjang pula perbahasan. Hak tu bukan nak mengesahkan iman kita. Iman kita sah dengan dua kalimah syahadah. Nah, dah kenapa kita perlu hadir kuliah-kuliah tauhid, kuliah-kuliah akidah, kuliah i'tiqad. Nah, ceramah-ceramah tentang menjaga keimanan. Apa pula tu? Kita tak beriman lagi. Beriman dah. Untuk jaga supaya iman kita tadi terpelihara, tu saja. Nampak? Lepas tu kapir
Allah dengan berzinanya, dengan makan khinzirnya, dengan minum arak-nya, dengan macam-macam hal. Nah, dengan dua kalimah syahadah dia masuk syurga. Itu hebat kalimah syahadah. Neh. Padahal banyaknya. Tak ada sembahyang, tak ada ke Mekah, tak ada apa, syurga. Tepat orang beriman, syurga. Dah kata masuk neraka, masuk neraka bukan kerana Tuhan nak azab. Orang Islam sebut dalam hadis, sebut dalam Quran, kalau dia berdosa, nampak? Maka dia masuk dalam api neraka. Tapi neraka dicipta bukan untuk orang beriman, bukan untuk orang Islam. Fattakun narul lati wakuduhan nasuwal hijarah. Hei manusia, hendaklah kamu semua takut kepada api neraka Allah, yang bahan bakarnya adalah topekong, topekong, berhala-berhala dan manusia itu sendiri. Nampak? U'iddat lil kafirin. Disediakan asal tender awal cipta neraka, ada matlamat dah, untuk kafir je. Dah mana orang Islam masuk dalam neraka? Orang Islam masuk neraka bukan tujuan untuk dimasukkan dalam neraka. Nak, kerana nak ubat, buang segala dosa. Bila bersih, masuk dalam syurga. Allah cipta syurga untuk orang beriman, cipta neraka untuk orang kafir. Tapi ada juga orang beriman yang bila dia mati, dia tak dah nak bersihkan diri dia, maka dibersihkan oleh Allah di akhirat nanti dalam api neraka. Bukan dia azab, tapi dibersihkan sahaja. Nampak? Walaupun sebut dengan nama bersih, panah tetap panah. Sebut dalam nama hadis, sebutlah dalam hadis bahawasanya sakit tetap sakit. Ha, tapi jangan pula kita pakar kita, fakta ni, tak apa, kita orang Islam, akhirnya kita masuk syurga juga. Lagu-lagu mana pun kita jahat, kita akan masuk syurga. Ada budak-budak dia cakap gini. Nak bila orang kata cerita bab berzina, bab apa, bab yang tak ada. Ha. Kalau kita orang Islam, kita minum arak ke, kita berzina ke apa, ha, kita masuk, kita masuk syurga ke? Kalau kita masuk neraka, tak lama, dalam 10,000 tahun je kita masuk. Jangan, jangan. Allah kata fattaqu, maka hendaklah kamu takut. Jangan cakap gitu. Neh? Ha. Walaupun kita berzina, minum arak, bunuh anak, berjudi, syak dadah, macam-macam kita buat, takut juga kepada neraka. Kena takut kepada neraka Allah. Kerana itu bukan tempat yang layak untuk kita. Neh? Kena takut. Maka yang keduanya ilmu. Dengan ilmu, maka jadilah kita seorang hamba yang taat untuk beribadah. Bila kita beribadah tanpa ilmu, kita fahamlah. Ibadah tanpa ilmu, seorang lelaki dia semayang. Semayang, semayang, sokok, sujud, okok, sujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dikikan Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, waalaikumsalam. Kum, fasalli, fa'innaka lam tusalli. Bangun dan semayang semula, kamu belum lagi semayang. Padahal dia telah semayang. Ada takbir, ada fatihah, ada rakaat, ada tahiyat, ada salam. Tapi Nabi kata, semayang semula. Lepas dia semayang, dia mari lagi. Nabi kata lagi, kum, soli, bangun dan semayang semula. Fa'innaka lam tu soli, kamu belum lagi semayang. Tiga kali Nabi kata, kamu belum semayang. Rupa-rupanya meninggalkan tamakninah. Nabi ajar, sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kamu dah boleh rokok, dan kamu biarlah rokok itu sampai keadaan kamu tamakninah. Rupanya tak ada tamakninah. Pada mata manusia, dia adalah orang yang semayang. Tapi pada mata Rasulullah, dia belum semayang. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini ilmu. Kita tengok Rasulullah, kama ra'aitumu, tak? Kama alimtumu. Kata ulama-ulama yang tafsirkan hadis. Sahabat pakai asal ayat, kama ra'aitumuni. Kama sebenarnya yang kamu lihat aku semayang. Sahabat dia dang dengan Rasulullah. Kita dang, tak dang. Kita dang kitab-kitab hadis yang dibicarakan oleh ulama-ulama. Nah, sana sampai Rasulullah, maka kita tak lihat sebagaimana yang kita tahu. Nampak? Nampak? Ilmu penting. Itu baru dalam bab semayang. Dan kalau semayang itu tidak sah, semayang tak jadi, Nabi kata, fa'innaka, maka sesungguhnya. Nabi tak kata anta. Nabi kata fa'innaka, maka sesungguhnya kamu belum lagi semayang. Bila belum semayang, Allah Rabbi, tak tercatat sebagai orang yang semayang. Itu baru bab semayang. Dalam bab taharah, tak faham dalam bab taharah. Nah, tak faham dalam bab taharah.
Basuh kaki tak sah wuduk. Seorang laki-laki dia mari tanpa ilmu. Nah, dia mari ambil wuduk. Dia pun sampai time basuh kaki dia tak konyoh. Dia jiruh ke belakang, jiruh-jiruh gitu. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua tumit dalam api neraka. Sebab tu Rasulullah ada kala dia keras, ada kala dia lembut. Nampak? Dengan orang-orang yang jauh, orang kampung, orang darat, orang dusun yang jarang datang dengan majlis Rasulullah, Nabi tegur dengan lembut. Sahabat yang setiasa ada pada majlis Nabi, Nabi tegur dengan keras. Wailul, celaka. Aqab, dua tumit. Innar, dalam api neraka. Mana tumit celaka ni, ambil wuduk dak rata ni, celaka punya tumit, masuk neraka. Keras. Keras. Kalau dia ni kalau dia tegur gitu, beromoh hanyak. Tak. Batu Rasulullah dia ada time keras, dia ada time lembut. Dua sifat dia ada, sifat Nabi Harun, sifat Nabi Musa. Kita dah kalau keras, oh keras ustaz ni. Dak keras, hukum. Suara tu kuat, hukum sama. Betul tak? Hukum tu sama. Jangan hukum keras. Hukum keras tak boleh. Allah kata faqta'u aydiyahuma, hukum hudud. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Maka hendaklah kamu, hei kerajaan. Nah? Ha. Memotong tangan keduanya. Eh kerajaan, tanya buka. Kita tafsir faktor tu. Marjik domain tu, jamak tu. Ha. Bukan individu tu. Pihak yang berkuasa. Kita boleh potong. Ha. Kita potong kuku boleh. Ya. Nah? Ha. Faktor idea umat. Nampak? Jadi, kalau kita ngajar menyampaikan pada umat, kita sebut potong tangan keduanya. Nah, kita tak boleh kata keras atau lembut. Nada aja keras. Nada tak apa keras. Jangan hukumkan. Hukum keras ni Allah kata potong tangan kedua. Kita keras pada Allah Ta'ala lagi. Pencuri laki-laki yang perempuan, sabit kesalahan, cukup nisab barang curian, maka adalah kamu potong tangan dan potong pusatnya. Itu baru keras lebih pada Allah. Tak? Tapi kalau sama dengan Quran, keras tak? Tak keras dah, sama dah. Cuma suara keras. Kadang-kadang ingat je suara keras. Tak? Pencuri laki-laki perempuan, tak ada kira siapa-siapa. Kalau cukup nisab barang curian, sabit kesalahan, kamu potong tangan keduanya. Sama-sama tak? Oh, keras ustaz. Tak, suara tinggi. Hukum sama tak? Ada keras. Hak lembut gitu kok. Nah, kita pergi kat ustaz lembut sekarang. Potong tangan keduanya. Jadi sama saja. Jangan kita ekstrim. Jangan kita ekstrim. Ekstrim ni benda melampau ganah. Tak ada ekstrim. Kalau kita khabar apa yang tepat sebagaimana yang ada dalam hadis, di dalam Quran, dalam kitab-kitab ulama, bukan ekstrim. Ekstrim ni over, lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu baru ekstrim. Nah, kita ucapan ekstrim tak apa. Tak apa ekstrim. Nampak? Ha. Minggu lepas kuliah di mana, Pucung, Pucung Perdana. Oh, besar masjid. Nampak? Tapi penuh kok orang. Alhamdulillah. Tahniah bagi warga KL. Nah, seluruh Penanjung ni kuliah di Lembah Kelang paling ramai orang. Nampak? Ha. Saya diberitakan dalam 8,000 di Pucung Perdana. Orang-orang muda paling ramai, 70%. Di Shah Alam hari itu saya dimaklumkan oleh AJK Shah Alam 24,000 orang. Nah, alhamdulillah. Ha. Bila dia mari dengar pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya agama, lepas tu bertebaranglah, cari sendirilah. Nak untuk teruskan kuliah tiap-tiap malam. Kita buka minda aje. Nah. Ha. Jadi di Pucung Perdana ni kita tak pernah dengar lagi MC. Pengerusi majlis. Nah, yang begitu lantang. Rupa-rupanya dia ni adalah apa dia? MC terbaik seluruh, nazir terbaik seluruh Selangor dan wilayah persekutuan. Nampak? Oh hebat dia cakap. Nampak? Pada malam ini kita akan dapat mendengar Allah. Kita pening. Terkejut kita. Nah, betul sungguh memang nazir terbaik, pengerusi masjid terbaik. Betul tak? Bergegos PK bos tu hak tiang besar ni gitu.
Ha, tengok dia bersemangat dalam kerja-kerja agama. Hebat. Ha ni kita nak. Lantang suara kuat. Sampai kita jadi Abi Hoda nak ngajar. Nampak? Hebat punya MC. 5 minit je. Nah. Ha. Tapi mengujung tu bila last lah, bila last. Ha, apa benda ni? Kuliah tu kita tanyalah. Nampak lantang hebat sangat. Nah. Ha. Ada tak orang laki-laki ni yang bercita-cita nak berpoligami? Nampak? Masing-masing tunduk. Kau lantang tadi pun tak bunyi suara. Ha. Tak apa, tak apalah dia bab-bab. Ada bab kita keras, ada bab kita lembut. Nampak? Ha. Dah? Kadang-kadang dia orang marah keras. Keras tak apa, suara keras. Jangan hukum keras. Nak, apa tu jangan keras pada hukum. Nak, keras dalam makam takling tak apa. Kita luar jumpa dengan masyarakat, kita berlembut. Kita buat kajian, tanya budak-budak, tanya dalam kita nyamuk dalam Yahoo Messenger, dalam apa benda dalam dalam apa ni SMS, dalam apa benda ni email. Nak, kita check. Kenapa kuliah kita ramai? Dia orang kata di antaranya kerana membuka ruang bertanya. Nampak? Buka ruang bertanya. Neh, beri budak-budak dapat mengetahui masalah. Kemudian kita nak tarik orang muda, jangan panjang sangat. Artikel atau jawapan tu. Rengkah. Pendek. Nak. Kalau ilmiah lain kita nak panjang. Satu jawapan masalah batal wuduk. Oh, tiga muka artikel tu lain. Tapi budak-budak marah pik nak baca kalau tiga muka gitu. Ni tak mau baca nak boleh baris eh. Batal bos. Okey lah. Betul tak? Ha, ini masalah. Neh, ha, benda-benda ni kita kena bawa. Jangan kita kadang-kadang selapa over sangat. Tak? Panjang lebar cerita ni budak-budak pun bengong. Apa benda. Neh? Ha. Jadi yang ketiganya lepas pada ilmu iaitulah amal. Nak? Ha, ini yang kita bimbang. Empat soalan. Yang pertama tanya tentang umur. Hadis yang saya baca semalam. Nabi kata la tazallu qadama ibni adam yaumil qiyamah indallah hatta yus'ala an arba. Tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki manusia di akhirat nanti di hadapan Allah setelah dia ditanya dengan empat soalan. Soalan pertama umur kita berapa? Yang kedua masa muda bagi ke mana? Yang ketiga harta kita ambil ke mana? Daripada mana kita dapat ke mana kita belanja? Yang keempat, apa yang kita amal, apa yang kita tahu, kita mengaji, kita amal tak? Nampak? Hak ni yang kita bimbang. Nampak? Hak ni yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Hanbali rahimahullah ta'ala menangis. Satu hari Imam Hanbali dia beritahu kepada anak dia, siap-siap kemahkan rumah. Kemahkan rumah. Sebab apa kemah rumah? Kerana guru saya nak datang bermalam. Siapa guru? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Mesir akan singgah di Baghdad. Imam Hanbali duduk di Baghdad, anak murid dia. Nampak? Kamu akan tengok orang yang paling hebat atas muka bumi. Anak dia pun kemah-kemah rumah, datang Imam Syafi'i, tidur rumah dia 3 malam. Nampak? Pada malam, ditulis kitab. Rumah orang, dia bawa kertas tulis kitab. Dan ada satu masa tu dia menangis. Dia menangis. Anak Imam Hanbali ni sekodeng. Dia tengok ke lubang. Sebab apa pula nangis apa semua. Dia beritahu kepada ayah dia Imam Hanbali. Guru Imam Syafi'i, dia suka, dia berzikir, dia semayang, dia tidur sekejap, dia bangun, dia menangis. Jadi Imam Hanbali tanya kenapa tuan menangis? Sebab kita banyak dah ilmu, banyak guru dah. Allah akan tanya kita, adakah kita amal dengan apa yang kita telah belajar? Imam Syafi'i ni jenis hati nipis. Nampak? Dia mudah menangis. Nak? Macam kita hati mampu. Tak jadi apa. Nak? Tengok cerita keling baru menangis. Nah. Kalau nak kenang ilmu kita banyak, amal sedikit, kita tak menangis. Kerahnya hati kita. Ha, tu. Ni yang kita bimbang. Nampak? Nah. Menangis. Ditakut sangat. Allah tanya kaki-kaki. Muhammad dah ilmu yang betul. Muhammad hebat sangat ni, buat kitab, buat buku, buat apa Muhammad dah. Hak ni kita kena berfikir selang hari, nak supaya kita rasa
bertanggungjawab dengan ilmu yang telah kita pelajari. Nampak? Nah, jangan sedak tak tahu pah warna. Nah, nah, kehidupan kita sama dengan orang yang tidak ada ilmu, padahal kita berbeza. Qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang atau kehidupan orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Patut tak sama. La yastawun. Nah, tak sama. Nah, tapi jangan kita bagi sama. Nah, hayati maksud ayat Quran ni. Biar ada beza. Biar ada beza. Ni kadang-kadang sama. Nah, hak dia buat, kita buat juga. Nampak? Ha. Kemudian ikhlas, hak terakhir sekali. Adakah kita ikhlas sekarang? Kita cemerlang dah dalam akademik, cemerlang dalam dalam akhirat. Dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan perjuangan kita, dengan tashbih kita, dengan tarekat kita. Nah, dengan menulis kitab kita, buat buku, buat artikel dan sebagainya. Ikhlas tak? Ikhlas. Maknanya lepas daripada sekali. Semua lillahi rabbil alamin. Kalau ada pak ni, siapa kepada Allah. Selamat dunia wal akhirah. Nampak? Kehidupan kita perjuangan. Perjuangan bukan nak huduk je. Perjuangan ni, kawan-kawan kita, seliling kita. Kita mengaji agama, adik-adik kita berapa orang? Tak heran agama. Pak saudara kita berapa orang? Tak heran kuliah-kuliah agama di kampung dia. Nah, ini sekarang perjuangan kita. Kita duduk di IAEA, kita mantapkan ilmu kita. Bila kita keluar, kita kembangkan ilmu sebagai khalifah. Kena ingat, walaupun kita tak kerja sebagai ustaz, tapi aku lepasan IAEA. Nak sapa juga agama, walaupun dengan pesanan, ayah satu ayat. Eh, masuk waktu semayang, jangan tinggal semayang. Nampak? Dakwah siapa saja yang kita sempat. Orang kafir, orang Islam, orang fasik, orang jahat, kawan kita, mak kita, adik kita. Ingat, bangun pagi hari ini aku nak dakwah. Dakwah tak mesti pakai serbang. Dakwah tak mesti pakai jubah. Ada orang dia salah faham, dia ingat pakaian ni pakaian dakwah. Dia kata, nanti ada orang cari mu tadi, mu tak ada di rumah. Kita kata, orang macam mana dia pakai dakwah gitu. Dakwah bukan pakaian. Dakwah perbuatan kita ajak manusia kepada benda yang baik. Nampak? Ha, walaupun pakai dengri 501. Nampak? Pakai baju apa, baju t-shirt ke, baju kemeja ke, baju country ke, tak ada masalah. Nak ajak manusia kepada benda-benda yang baik, dakwah namanya. Ad-dalul al-khairi kafa'ilihi. Dan bila kita seru manusia kepada yang baik, pahala kita sama dengan kita berbuat. Walaupun ulama kata kita tak pergi benda yang baik tu, dapat juga pahala. Contoh, kita bagi tahu pada orang malam ni di UIA ada ceramah, ada tazkirah, ada tafakkur fiddin. Nah, dan seumpamanya, malam ni di masjid ada ni, ada ni, ada ni. Pergilah. Maka 10 orang pergi dengan sebab kita khabar, kita beritahu. Nabi kata kafa'ilihi. Kita ni macam buat. Macam kita yang pergi, pahalanya sama banyak. Walaupun kita tak pergi kuliah nak tu. Kita pergi main snooker. Tapi 10 orang yang kita suruh dia telah ada di kuliah, 10 orang tu kita dapat pahala. Faham tak? Kita dah pergi, kita duduk atas meja snooker, duduk uting bola ping, 6 mata. Faham tak? Ha. Ha, ini contoh. Tapi adakah kita dakwah, kita nak pergi pak-pak gitu? Tak lah maksudnya. Nah, ha, tu. Luas dan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dalam TV orang tak pakai tudung, kita dakwah anak kita. Dik, ni orang tak pakai tudung, dalam hadis kata tak pakai tudung cerita Islam merah, kena bakar rambut dia kek-kek. Nampak? Ajar anak kita baru umur 4 tahun. Jadi bila kita ajar gitu, lain kali dia pun keluar dalam TV, kita duduk dapur, dia duduk koyoknya. Anak kita tengok dalam TV, mak, mak, ni hak cerita Islam merah ni, kena bakar, ada pula. Kita pun tengok, tak akan tudung. Tu dakwah, biar dia kenal. Nak? Ni dah ada TV, duk tengok. Habis dengan Tok Nyang, apa, pada tengok drama. Nak, pas ayat-ayat cinta, tahajud cinta. Memang gitu. Lepas tu feeling, aku ni pakai perudah gini. Aku ni, ustaz ni macam aku dah ni, gini. Ni feeling sokmo. Duduk dalam alam khayalan. Nak? Bangun. Jangan, dah tengok drama-drama. Buang masa. Baik kita tengok National Geographic. Animal Planet. Kengge lawang ikan pauh. Tak? Sebab tu makhluk Allah. Nampak?
Tafakkaru fi khalqillah. Orang putih buat kajian, kajian ikan jerung, kajian kepala, kajian tentang semut, kajian anak-anak, kajian tentang rimat. Hak ni kita tengok. Nah, maka kita mengagungkan kebesaran Allah. Ini tengok drama, baru hero nak kena tikam, yang jejeng. Bersambung malam esok. Malam esok sambung mula malam lusa. Lah-lahnya daripada anak dara lenia jadi tok orang tu. Daripada lama anak dara dia tengok cerita movie, cerita drama, lenia jadi tok orang. Nampak? Abi masih tak ada nak selawat, tak ada tazkirah, tak ada hadir kuliah, tak ada nak berzikir, tak ada baca Quran, tak ada nak muhasabah diri. Nampak? Petang kabar malam ini jangan lupa selepas rancangan berita 9 malam, sambungan yang semalam hero nak kena katok. Jadi kita pun congok tengok budak. Bukan kata budak-budak, 3 generasi bawah ada. Cucu, mak, tok. Sini panggil dia. Mak pada mak kita. Ha? Nenek. Ah, ha, patutnya panggil grandmother. Nama. 3 generasi tu. Nampak duduk depan tu, menangis-nangis tengok ego kena tikang, kena katok. Nampak? La ilah ilah. Buang masa mana? Kecemerlangan nak cemerlang mana kita? Kalau dalam bab mengaji sekolah, mengaji universiti pun kita buang masa. Baik kita tengok buku. Nah, baik kita baca buku. Kita nak periksa esok lusa. Pada nak tengok cerita gitu. Nah, bukan cerita betul. Action, cut. Okay, cut, action. Duk main gitu. Atu. Action, cut. Mana terang-terang tipu. Nak diambil masa kita supaya kita habis masa. Innamal hayatud dunya mata'ul urud. Nampak? Kenikmatan yang dikeliling kita banyak telah menipu daya kita. Nah, nah habis kita masa. Tua dah tu nak tengok juga. Ngalu main drama gerak tu. Tengok juga tu. Dah boleh nak jalan tu erek tiko, cucu terik tiko. Waktu bit luar. Tengok. Habis masa dalam zaman muda dia lara dah. Zaman tua duk tengok cerita-cerita yang tak beri sedikit pun input. Nampak pada kehidupan sebagai seorang muslim. Ini benda-benda kita kena fikir. Baik kita duduk dalam. Nak duduk dapur tengok buku. Tamu tengok buku agama, buku dunia. Nampak? Ha. Empat ini insya-Allah daripada iman dengan ilmu, kita amal apa yang kita ada dan ikhlas. Jangan kerana susah. Nah, ha. Bab ikhlas ni jangan kita lebih pula. Jangan ekstrim. Tengah-tengah orang tu kata kalau imam tu ada gaji tak sah ikut. Ha, ni ekstrim. Ulama kata sah, boleh jadi imam, tak ada masalah. Ha, ni baru ekstrim. Kita pandai-pandai lebih sangat, obol sangat, tak sah. Tu bila kalau azan ada gaji kerajaan bagi, tak sah. Ha, ni ekstrim. Nampak? Dah kan tak ada masalah, harus disyarak. Yang fatwanya, ulama-ulama. Di antaranya, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anh. Nak menantu Nabi, fatwa. Nak pada zaman jadi khalifah harus imam, mufti, bilal, ustaz ambil gaji. Tak ada masalah. Tapi biar lillahi rabbil alamin. Tapi kita tahu tak dia kerana lillah apa ataupun lid dunia? Kita tahu tak? Tak tahu. Bila tak tahu, husnuzan zanni. Ini perjuangan hidup yang berlaku dalam kitaran hidup kita. Kadang-kadang kita suuzanni. Nampak? Tengok orang mengajar dapat duit, ambil duit tu, tak ikhlas tu ambil duit. Padahal Imam Hanafi orang beri duit dia 10,000. Dia ambil. Nah, khalifah berkenang dengar sedak dia mengajar, bagi 10,000. Dia ambil. Muarok pada Imam Hanafi. Nampak? Nah, ini masalah. Jangan over. Nah. Ha. Dan kalau dia tidak ikhlas, serah pada Allah. Fa'amruhu ilallah. Serah kepada Allah. Bukan disebut pun. Lainlah disebut atau ditulis belakang tu persatuan imam-imam kerana gaji, bukan kerana Allah. Tulis atas belakang tu lain. Tak? Ha. Ha, jadi khutbah kita ni sengke baik dengan orang dan kita jaga diri kita, jangan ada benda-benda yang kotor seperti ini. Nampak? Neh? InsyaAllah. Jadi kita telah berlalu 1 jam, kita ada 1 jam ataupun 40 minit lagi insyaAllah untuk menjawab kemuskilan yang kita nak jawab sahaja. Tak ada ekong ke ni? Eh? Tak ada? Eh?
Ramah sangat. Biar sekejap je. Balik kaki buka baju lah.